Oke guys, jadi kita masukin topless dulu, kita progress dulu, kurang lebih 1 bulan nanti bakal gue update lagi nih untuk perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gue Lazuardi Beta Konsep. Apa kabar guys semuanya, gue doain semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, di video kali ini gue mau unboxing nih. Jadi kemarin, seminggu yang lalu ya, gue ngasih status di WhatsApp ada ikan yang mirip sama ikan gua itu, kayak gua kenal nih, gua tahu nih seriannya. Nah pas gua tanya, kebetulan ini buyer gua ya, jadi kalau orang beli ikan di via WA atau nggak via Instagram, dia kan kasih nomor telepon. Nah itu bakal gua send untuk berteman di WhatsApp, jadi bisa lihat status gitu. Nah dia posting nih ikan mirip dengan ikan gua, cuma gua bingung warnanya, bang ini kok warnanya kuning tapi ada kuper-kupernya gitu. Pas gue tanya, ternyata dia pernah beli ikan sama gua, Avatar Nemo ya, yang barengan serian yang gua lagi breed, yang video yang sebelumnya. Nah dia beli Avatar Nemo sama YKC juga, jadi dia crossing nih, male-nya Avatar Nemo, female-nya YKC, dan yang diposting ini anakannya untuk gede nih. Nama buyer-nya Om Febrianto Kalipong, ini dari Sulawesi ya, Kepulauan Sangke. Jadi gue dikirimin ikan nih. Ini ikan hasil ternakan yang ikannya tuh belinya dari gua, cuma di crossing Avatar Nemo disilang sama YKC, kayak yang kemarin gua lagi breed. Ini udah ada anakannya guys, ini jadi udah silangan pertama antara Avatar Nemo sama Yellow Clay Cooper. Jadi gue dikasih satu, ya enggak, dia udah beli sama gua di breed, jadi terus gue dikasih satu. Jadi thank you banget sebelumnya buat Om Febrianto udah ngirimin ikannya sama Pak Cooper. Ini hamin satu lebaran guys, jadi beruntung banget paketnya udah nyampe. Coba kalau besok-besok ini kan udah kelamaan di jalan. Oke sekarang langsung aja gue mau unboxing. Tuh, ada pengirimnya. Teman-teman bisa lihat ini dari Sulawesi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja ikannya masih hidup ya. Ini cukup lama nih guys, perjalanan hampir 1 minggu karena pengiriman udah padet nih menjelang lebaran. Untuk pengiriman mungkin ada seminggu setelah lebaran, karena Jasper lihat di status WA hampir Senin depan lagi baru bisa pengiriman. Jasper itu tuh pengen ini 3 ekor. Mantap. Nih, 3 ekor guys. Perasaan bilangnya 1, tapi kirim 3 guys. Tuh, alhamdulillah ikannya hidup semua ya. Jadi ini ternakannya Om Febri ya, salah satu buyer gua dari Sulawesi. Beli ikan di gua, di crossing, terus jadi anakannya. Nah sampai gue dikirimin lagi, enak banget, dikirimin lagi 3 tuh. Ini yang satu mel, jadi yang dia ada fotonya di sini ya, jadi yang dijanji ke gue mau kirim ini doang satu, tapi ini isinya malah 3. Ini melnya Avatar Super disilang sama YKC, nanti kita masukin ke akrilik, kita review. Terus ini female-nya tuh sama yang mungkin masih satu serian. Ini cakep loh, dikirimnya tuh. Ini satu lagi, nah ini satu lagi, ini female guys, female lagi nih. Tapi gua kayak gini ya, tahu kita lihat nih, soalnya ini belum dikasih makan ya, mungkin udah puasa terlalu lama nih, udah lama di jalan ikannya juga lemes. Langsung aja ya, gua buka, gua masukin ke toples, nanti kita review di akrilik. Nih, kita review 3 ekor guys. Ntar gua ambil toples dulu. Kita masukin toples, kebetulan ada stok toples yang kosong ya, udah diisi air buat rollingan, kita pakai guys.
kita kasih makan, baru kita masukin kan akrilik ya, review nanti. Ini umurnya kurang lebih 3 bulan ham, size-nya masih S plus nih, S plus, tapi yang male-nya agak besar, masih minus. Sekarang kita kasih makan dulu. Kebetulan gua habis kasih makan pakai telur membeku kan, jadi kita kasih bebek aja. Malam nggak mau lebaran, gua belum nyari jentik lagi dan nyari jentik lagi. Jadi ini hasil ternakan ya, sebenarnya ini kan gratis loh asli, ini kan gratis, nggak gua bayarin. Awalnya mau gua bayarin satu buat crossingan gitu. Jadi pentingnya hasil breedingan yang belikan dari gua juga gua pertanyakan, maksudnya teman-teman beli di breed. Nah, kadang-kadang anak-anak gue beli lagi. Kenapa? Karena buat ngelanjutin gen yang udah ada di sini. Jadi biar gennya nggak putus kayak gini nih. Tapi gue dikasih gratis 3 ekor. Coba aja ya, Om Febri. Ini sekarang kita lagi pada makan. Kita siapin dulu akhirnya guys. Oke. Kita pakai akrilik yang ini ya, akrilik yang hitam. Ini guys, male-nya nih. Tuh. Ya kan, badannya tuh kayak yellow multi ya. Multi yellow apa? Multi color tapi yellow base gitu. Sekilas, cuma ekornya Cooper. Asli ini gue belum pernah lihat ya. Warnanya kayak gini, cuma ini kan masih size M-min, masih mutasi. Jadi gue mau tahu juga nih mutasinya seperti apa. Kalau dilihat bodinya body yellow base ya, tapi ada oranye juga di kepalanya. Nah, dan ekornya itu Cooper. Tuh. Yang satu female lebih ke Cooper nih. Tuh. Jet lag ini guys, jet lag. Ini masih kecil banget S plus. Nah, ini lagi makan. Ini gue enggak tahu nih male apa female. Belum kelihatan. Ragu gue mau bilang female. Oke, sekarang kita kasih kita masukin ke akrilik ya. Yang ini dulu yang male kayaknya udah kelar makannya nih. Kita masukin ke akrilik guys. Wah, gesit. Wah, aman. Kayaknya backlight. Oke. Nah, lebih enak kan yang lihatnya teman-teman nih. Tuh. Ya. Badannya palanya oranye, merah, tapi bodinya ada kuningnya. Nah, kalau ini kuningnya mungkin masuk warna dari yellow Cooper ya. Dan ekornya metallic Cooper. Bentar, dia masih kaget. Masih kaget. Kita gabungin aja kali ya. Kita gabungin. Kita masukin sekali dua atau tiga guys. Dia langsung ngedok. Ada pancingannya. Tapi gak bisa lama-lama nih. Tuh. Totalnya 3 ekor. Nah, Cooper kelihatan ya. Kalau Cooper itu metalik ya kayak gini ya. Cooper itu kelihatan banget. Tuh, jadi ini hasil perpaduan Avatar Nemo disilang sama female yellow koi Cooper, jadinya seperti ini. Padahal gue baru mau ngebreed, tapi ternyata mungkin Om Febri ini ngeliat video gue di YouTube ya, terus dia update, dia juga ngasih tau gue, bang, gue udah ngebreed nih gitu Avatar Nemo sama IKC, jadinya seperti ini. Makanya gue mau bayarin, ternyata gue malah dibagi kan kayak gini. Mantap tuh buat teman-teman mungkin ada yang mau nyobain atau nggak mau ngelanjutin. Ini masih mutasi ya, nggak tahu kita gedenya jadi apa. Yang pasti ini bakal baru gitu, maksudnya belum ada menurut gue ya yang ada IKC di sini sama Avatar Nemo. Jadi seperti ini guys, ini baru F1-nya. Itu mungkin teman-teman mau ngelanjutin lagi, mau disilang sama apa atau enggak, teman-teman mau nyobain bisa hubungin Om Febri ya. Nanti gue cantumin nomornya di deskripsi, teman-teman bisa lihat. Jadi ini ikan gue mau progres dulu, mungkin sebulan lagi udah size-nya udah dapet, baru kita breeding ya. Untuk kedepannya mau dibikin
agak kuning kayaknya ya. Yellow Cooper-nya, yellow kue Cooper-nya tuh biar agak nonjol gitu. Cuma gue belum tahu mau di crossing dengan apa. Oh, ini Mel guys, ini yang kecil ini Mel nih. Nih. Tuh, ini female. Nah. Yang ini Mel nih. Cuma kayaknya apa? Bantet nih kecil nih, ujung lubuk ini bonsai. Tuh, kedok juga karena di sebelah sininya kanan kirinya ada kaca. Oke guys, jadi kita masukin toples dulu, kita progress dulu, kurang lebih 1 bulan nanti bakal gua update lagi nih untuk perkembangannya. Avatar Nemo kali YKC dari Om Febri. Thank you Om Febri ya.